dengan cerita Opa dari Konoha. Kali ini Opa akan cerita tentang parfum. Minggu lalu Opa sudah ketemu dengan tanaman berkhasiat yaitu tumbuhan kelor. Ya, netizen Indonesia yang berbahagia, berita yang sampai ke negeri Konoha luar biasa. Sang putri, putri mahkota negeri Indonesia, begitu menjadi sorotan karena diduga baunya tidak oke. Harusnya kalian sebagai warga membantu sang putri bagaimana memberi solusi agar bau badan sang putri semerbak wangi. Nah, ini kami akan kirimkan kepada sang putri tumbuhan berkhasiat dari Konoha, yakni daun kelor. Nah, banyak public figure di Indonesia juga menyoroti dengan sinis. Mereka menjadikannya sebagai bahan gunjingan, menjadikan sebagai bahan ejekan. Nah, saya mau sorot ini. Ada public figure yang namanya Kak Rus. Hai Kak Rus. Nah, harusnya sebagai Ratu Rumpi Indonesia, Anda juga membantu memberi solusi. Ya, jadi jangan juli-juli ya. Harusnya Kak Rus bisa kasih ide bagaimana Kak Rus di usia yang sudah 50 tahun, tipsnya bagaimana agar tetap tampil mempesona dan baunya harum mewangi. Cara penggunaannya bagaimana? Cara penggunaannya, kita diambil sehelai daun, terus langsung diputar-putar, dijilat, suntikan. Oke, itulah solusi mujarab untuk sang putri, ya. Dan kami akan mengirimkan bingkisan daun kelor ini kepada sang putri di Istana Negara. Selamat mencoba sang putri. Mudah-mudahan Anda akan tampil makin cantik dan harum mewangi. Terima kasih. Sampai ketemu dengan cerita Opa dari Negeri Konoha episode yang lain.